Saat ini pengungsi akibat erupsi Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengalami kekurangan fasilitas mandi, cuci, kakus atau MCK. Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri menegaskan akan segera menambah fasilitas itu dan berharap kondisi Sinabung semakin normal. Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri mengatakan kekurangan logistik diakibatkan membludaknya jumlah pengungsi dan bertambahnya jumlah desa yang harus dikosongkan. Mengantisipasi kekurangan itu, Kemensos sudah memerintahkan staf untuk menambah fasilitas MCK secara cukup sesuai dengan kebutuhan pengungsi. Mensos juga berharap kondisi Gunung Sinabung semakin turun sehingga jumlah pengungsi tidak terus bertambah. Pasti yang sudah ada sekarang masih belum cukup karena jumlah pengungsi kan bertambah. Sekarang pengungsi kan sudah di atas 17. Jadi akan ditambah ya? Terus akan ditambah. Itu sudah pasti.